Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam wal ihsan wal ma'rifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, salah satu maqam yang paling tinggi yang ingin digapai oleh manusia yang beriman adalah maqam cinta, hub, syauq, cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan cinta itu, rindu itu letaknya di inti ruh atau di ruh sultani atau di mata hati. Al-Qur'an menyebutnya dengan istilah lubbun. Maka orang yang sudah mendalam rasa cintanya, maka sudah mendalam itu artinya sudah menyentuh mata hatinya. Dan untuk menghilangkan rasa cinta itu butuh waktu yang cukup lama, karena cinta itu sangat berpengaruh bagi akal, hati, dan kehidupan kita. Masyarakat muslimin, maka supaya kita bisa dicintai Allah, salah satu cara yang terbaik tentunya mengamalkan amalan-amalan yang paling Allah cintai, agar kita bisa mendapat meraih cinta Allah, dan agar kita menjadi pecinta dan orang-orang yang mencintai Allah serta orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Apa amalan itu? Kalau kita kumpul beberapa ayat hadis kursi dan hadis, amalan yang paling dicintai Allah itu yang pertama adalah istiqomah melaksanakan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban agama. Abu Hurairah, beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyyan faqad azantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi para kekasihku, waliku, maka dia telah azan. Azan tuhu, maka dia telah mengumumkan, mengazankan perang melawan diriku. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidak ada yang seorang hamba itu melakukan taqarrub, melakukan sesuatu untuk dekat kepada Allah, ahabba ilayya, lebih aku cintai cara mendekatkan diri kepada aku, kata Allah. Amalan-amalan yang dia lakukan terus menerus, yang paling aku cintai untuk mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, tidak ada lain kecuali mimmab tarattu alaih, kecuali senantiasa melaksanakan yang dipardu-pardukan Allah, yang diwajib-wajibkan Allah. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku cinta Allah, ngaku makrifat tapi tidak melaksanakan kewajiban, itu adalah orang yang tergelincir dan tersesat dan berbohong. Iblis itu, kata sebagian ulama, dia itu tidak cinta Allah tapi kenal dengan Allah dengan pengenalan yang tidak sempurna. Dari mana kita tahu iblis tidak mencintai Allah? Ketika Allah memerintahkannya sujud kepada Adam, dia menolak. Seorang pecinta tidak akan pernah menolak permintaan orang yang dia cintai. Seorang pecinta tidak akan mau mengingkari perintah orang yang dia cintai. Tapi iblis, walaupun dia kenal dengan Allah, kadang berdialog dengan Allah, tapi tidak tumbuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang secukupnya, dengan cinta yang dimiliki para nabi dan para rasul. Maka dari itulah dia menyombongkan diri. Maka dari itulah dia bertanya dalam riwayat, "Ya Allah, aku enggak mau sujud kepada sesuatu selain Engkau. Aku maunya sujud kepada Engkau. Kepada Adam enggak mau." Lalu Allah mengatakan, "Hai iblis,
yang menyuruh sujud itu kan aku. Kenapa kau masih bertanya seperti itu? Bukan yang lain yang menyuruh kan aku. Nah, kalau kau benar-benar mencintaiku, seolah-olah Allah mengatakan begitu, seunggaknya enggak perlu bertanya ketika aku menyuruh. Tak perlu ada pertanyaan lagi. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidaklah seorang hamba yang istiqomah mendekatkan diriku dengan amalan-amalan nawafil, amalan tambahan, amalan mustahab yang dicintai Allah, amalan sunnah yang dianjurkan, nadab, fadilah, ihsan, hatta ahibbahu. Kalau dia istiqomah melaksanakan amalan sunnah, amalan nafilah, ditambah dengan amalan-amalan sunnahnya, amalan mustahab di luar fardu, istiqomah dilakukan sampai nanti aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, jadilah aku pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basharuhu alladhi yubsiru bih, jadilah aku penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, dan jadilah aku tangannya yang dia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia mohon pasti kukabulkan, dan apabila dia mohon perlindungan pasti kulindungi. Masyarul muslimin, jamaah sholat tarawih dirahmati Allah. Nah, apabila kita sudah mencintai Allah, terasa di kolbu kita itu tidak ada sesuatu hanya selain Allah, maka pada saat itu kita akan merasakan tajallinya sifat asma afal Allah dalam diri kita. Kosong kita dari selain Allah. Sehingga nanti kita merasakan yang menggerakkan diri kita, tangan kaki kita ini bukan kita. Kita merasakan kita sudah pasrah menyerahkan diri ke Allah, tawakal sepenuhnya. Maka seolah-olah kita bisa melihat, menyaksikan diri kita ini yang menggerakkannya Allah. Bukan hawa nafsu kita, bukan maunya kita lagi. Kenapa? Karena kita sudah berpasrah diri, bertawakal ke Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dengan menunggangi rasa cinta, rasa rindu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Bukhari Jilani menyebut, ketika kita sholat, kiblat kita itu, kiblat jasad memang Ka'bah, zahir alam nyata. Tapi kiblat ruhani, kiblat kolbu itu adalah rasa rindu dan rasa cinta kepada Allah. Kita sholat, kita munculkan rasa cinta, rasa rindu. Seolah-olah rasa cinta dan rindu itu adalah buruk kita, kendaraan kita untuk mencapai maqam yang paling dekat, mendekati maqam zat. Karena maqam syauq, maqam cinta itu adanya di qalbu, di inti ruh, adanya di mata hati, yang disebut dengan fuadun. Dengan fuadun itulah apabila nanti dia terbuka, maka dzabal fuadu mara'a, baru bisa kita menyaksikan kenyataan af'alnya, perbuatannya, sifatnya. Kalau jadnya belum sampai, karena jadnya itu nanti makomnya makom yang paling tinggi, intiruh atau tiplul ma'ani. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah SWT. Nah, inilah caranya melaksanakan yang fardu dan melaksanakan yang nafil selain cara istiqomah. Maka di dalam hadis lain juga ditegaskan, ahabbul a'mali ilallah adwa muhawa inqallah, amalan yang paling Allah cintai adalah yang dawam terus menerus, wa inqallah, walaupun sedikit tapi terus menerus, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ma'asyiral muslimin, supaya kita istiqomah sebenarnya kita harus memiliki ilmu agama yang cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala paling suka kata Nabi, innallaha azza wa jalla yu'ti dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini, diberikannya kepada orang yang mencintainya dan orang yang tidak dicintai. Jadi kalau dunia semuanya diberi, orang yang dicintai diberi, yang tidak dicintai, Fir'aun diberi, Qarun diberi, dikasih dunia. Tapi ada satu yang tidak diberi Allah kecuali kepada orang yang dicintainya, kata Nabi. Apa itu? Wala yu'tid din illa liman ahabbah, dan dia tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Wa faman a'tahu Allahu din faqad ahabbah, barang siapa yang diberikan Allah agama ke dalam dirinya, paham dia agama, dengan ilmu agama itu dia bisa istiqomah, itu tanda Allah mencintainya.
Allahumma faqqihhu fid-din wa'allimhu ta'wili. Ya man tafaqqaha, siapa yang dipakihkan Allah agama, mayuridullahu khairan yufaqqihhu fid-din. Siapa yang diinginkan Allah menjadi orang baik, maka dijadikan faqih agamanya. Maksud faqih paham agama itu apa? Tuntut ilmu agama ini masyiral muslimin sampai kita benar-benar istiqomah mentaati Allah. Kalau kita belum bisa istiqomah mentaati Allah, itu pertanda kita belum paham agama dengan kepahaman yang diinginkan Allah, dengan kepahaman yang benar. Ya, karena kepahaman agama yang benar itu mengantarkan kita taat dan istiqomah dalam ketaatan. Maka kata Nabi dalam hadis lain, kababil marifikhan idza abadallah, cukup bisa dikatakan orang faqih paham agama apabila dengan ilmunya itu dia sudah bisa beribadah, istiqomah beribadah dengan baik dengan Allah, kepada Allah. Jadi ukuran kita faqih atau tidak paham agama itu sebenarnya mampu enggak kita dengan ilmu agama kita itu, sudah mampu enggak kita mentaati Allah secara istiqomah? Kalau sudah mampu, berarti ilmu agama yang kita miliki sudah mencukupi, kita sudah dianggap faqih. Tapi kalau masih tidak bisa istiqomah, tambah lagi ilmu agama, masih ada yang kurang itu, belum yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya amalan yang paling dicintai Allah adalah dari riwayat Ibnu Mas'ud, as-shalat fi waqtiha, salat di waktunya atau salat di awal waktu. Summal jihad fi sabilillah, kemudian jihad. Ini yang paling abdal, kemudian birrul walidain, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau kita teliti hadis-hadis ini, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah pertama amalan yang kita menghubungkan diri kepada Allah. Itulah dengan amalan-amalan fardu, amalan wajib, salat, puasa, zakat, gitu kan. Ada amalan-amalan yang berhubungan dengan keluarga. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, ini kepada keluarga. Paling baik kepada orang tuanya. Birrul walidain. Ini terhadap orang yang paling baik. Ini amalan yang paling dicintai Allah di dalam hubungan kepada keluarga. Nah, kalau hubungan kepada sosial, ada lagi amalan yang paling dicintai Allah. Apa itu? Yaitu memberi makan orang kelaparan dan membahagiakan orang beriman dan menolong mereka. Inilah yang dikatakan Nabi dalam hadis Ibnu Umar, ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai di antara manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Apa yang paling bermanfaat? Tentu iman. Ya, iman, menyebarkan iman, memberikan orang iman, menguatkan iman orang, baru menolong mereka. Wahabul ahabul amali ilallah ta'ala sururun tudkhilu ala muslim. Yang paling dicintai Allah amalan kepada sosial itu, manusia orang beriman, memasukkan kegembiraan, membuat mereka gembira, senang kepada orang muslim. Bagaimana menyenangkan mereka? Berikan mereka kebutuhan pokoknya, bantu dia mencari memenuhi kebutuhan pokoknya. Au taksyifu anhu kurbah, atau angkat kesulitan hidupnya, bebaskan dia dari kesulitan, ringankan bebannya, mudahkan dia menjalani hidup. Ya, jangan gerogoti uang negara, itu uang fakir miskin. Kita gerogoti uang negara ratusan triliun, itu bisa makan, memberi makan fakir miskin ratusan keluarga, ribuan keluarga puluhan tahun. Itu hak mereka. Ketika kita makan, kita telah menghancurkan. Kalau menurut saya orang begitu sudah boleh dibunuh. Ya, kenapa? Seperempat dinar lebih itu sudah boleh potong tangan. Seperempat dinar berapa? Sedikit. Tapi kalau sudah 100 triliun, itu bagaimana itu bisa beri makan orang miskin itu? Itu orang miskin di sini terlalu banyak dan kita menzalimi orang-orang beriman di Indonesia ini. Maka di sini dikatakan Allah, dikatakan Nabi, angkat kesulitan, au taqdi anhu dainan, atau bayar utangnya. Kadang dia sangat susah bayar utangnya, jadi beban pikirannya, susah hidupnya, bayarkan. Ini amalan yang paling dicintai Allah. Au tatrudu anhu juu', hilangkan kelaparannya, sakit rasanya lapar, kasih dia makan. Bila perlu berikan dia kebutuhan pokok, kasih 100 ribu sehari, 3 juta sebulan, gaji anda miliaran, ratusan juta, gaji anda mungkin ratusan miliar. Hanya mengasihkan kepada orang 3 juta per hari, orang miskin 10 keluarga, 30 juta itu sudah menggembirakan 10 keluarga. Karena orang-orang miskin itu dikasih 100 ribu sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan pokoknya. Enggak banyak yang dia pikirkan.
masyiral muslimin. Sehingga Nabi juga mengatakan di hujung hadis ini, la wali an amsiya ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Madinah syahran. Apa kata Nabi? Sekiranya aku berjalan, kutemani seseorang muslim akhi fi hajat, kutemani seorang muslim untuk memenuhi hajatnya, mencari pekerjaannya supaya dia bisa mendapat kebutuhan pokoknya, kupenuhi hajatnya supaya dia bisa bayar hutangnya, supaya dia bisa membebaskan keluarganya dari kelaparan, kutemani dia membutuhi kebutuhan hajatnya, memenuhi hajatnya, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, kata Nabi, daripada iktikaf di Masjid Nabawi ini selama sebulan lamanya. Masya Allah. Sampai begitu Nabi SAW mengatakan. Dan hadis ini sahih. Kalau menurut Syekh Al-Albani sahih hadis ini, walaupun hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Kabir. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa amalan yang paling dicintai Allah, dan orang beriman itu memang seharusnya walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu harus punya cinta yang kuat kepada Allah. Dan untuk mencintai Allah tadi ada amalan hubungan kepada Allah, hubungan kepada keluarga, dan ada hubungan kepada manusia. Dan apabila kita mencintai Allah, maka kata Nabi SAW dalam hadis kursi, ya Allah tabaraka ta'ala, jika mencintai seseorang maka dia akan panggil Jibril. Jibril, katakan, aku, ya, sebarkan berita, aku telah mencintai orang ini, si fulan ini. Maka Jibril akan mengumumkannya di alam malakut, wahai para malaikat, Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Irhamu man bil ardi yarhamu man fis sama. Maka ciri-ciri orang yang cinta Allah, dia akan sayang kepada makhluk manusia, amat sangat sayang dia, dan dia akan diterima di alam malakut sebagai orang-orang yang mencintai Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah menuntun kita terus-menerus agar kita bisa mengamalkan amalan yang paling dicintai Allah, dan kita bisa mendapatkan cinta Allah. Dan cinta Allah ini merupakan salah satu yang paling mulia. Sampai-sampai ada seorang Arab Badui, yang unik nih Arab Badui ini, dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya kepada Rasul? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ini orang-orang Badui kadang-kadang kalau nanya kan buat kaget. Gitu datang ke Rasul, Rasul, kiamat kapan? Kapan terjadi kiamat? Ya kaget lah Rasul kan. Ya kok nanya kiamat? Emang kamu sudah siap? Emang kamu sudah siap menghadapi kiamat? Ma'adab talaha, apa yang kau siapkan? Sebenarnya enggak apa-apa ya Rasul, cuman aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Itu aja katanya. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta, nanti engkau dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Yep.